Sekarang kita akan membahas tentang tanggal. PHP juga bisa mendeteksi tanggal. Kita bisa membuatnya semacam ini. Echo date, dan di sini saya memberikan D, lalu M, lalu Y. Dan jika saya simpan, lalu saya pergi ke sini dan mengambil PHP saya, dan di bawah sudah ada. Oke. Kurang tanda kutip. Saya simpan lagi. Maka saya sudah mempunyai tanggal 19 bulan 7 12. Dan jika saya ganti dengan huruf besar di Y, saya akan mendapatkan tampilan yang berbeda. Di tahun akan ditampilkan semua. Lalu jika saya mengganti M besar di sini, saya simpan. Maka jika saya reload, saya akan mendapatkan Jul di sini. Dan jika D saya ganti dengan D besar, saya simpan. Maka saya akan mendapatkan 2. Semacam itu. Dan saya akan merubah format tanggal ini. Dan saya bisa membuat ini hari sama dengan date dan D, karena saya mau mengganti hari. Seperti itu. Dan di hari saya mau membuat string replace. Dan saya bisa membuat semacam ini. Hari AN English, dan di sini array, dan saya bisa membuat mungkin mulai Senin Sun, lalu Man, dan mungkin dan lalu di sini Friday dan Saturday, dan saya copy, lalu saya paste di sini, dan ID, lalu di sini saya ganti dengan mungkin minggu, lalu Senin, dan di sini Selasa, Rabu, dan di sini Kamis, lalu Jumat, dan Sabtu. Lalu saya membuat echo str replace, dan saya memberikan dolar hari AN, koma dolar hari ID, koma dan dolar hari.